bersenam di pagi hari di taman dan berucap tentang kempen buatan Malaysia atau kempen beli barang Malaysia. Kita akan lihat apakah itu kempen beli barang Malaysia. Mari kita saksikan bersama-sama. Akak, apa tahu tak? Apa tu kempen beli barang Malaysia? Boleh akak terangkan tak? Kempen beli barang Malaysia? Adakah anda tahu apa itu kempen beli barang Malaysia? Anda tak tahu kan? Mari kami jelaskan apakah itu kempen beli barang Malaysia. Kempen beli barangan Malaysia merupakan susulan daripada kempen beli barangan buatan Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1998. Seterusnya, produk makanan tempatan yang lebih segar sama ada sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ayam, ikan dan sebagainya dibekalkan oleh petani tempatan. Kesemuanya sudah tentu lebih segar berbanding dengan makanan yang diimport kerana tempoh logistik yang lebih pendek. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia ke-9 turut menyarankan rakyat untuk berbelanjalah untuk Malaysia. Ini bagi memulihkan dan mengekalkan daya saing ekonomi pasca pandemik COVID-19. Anda tahu tak mengapa kita harus membeli barangan buatan Malaysia? Untuk menggalakkan rakyat berniaga sebabnya zaman sekarang merupakan zaman yang rakyat perlu mencipta pekerjaannya untuk menyara diri. Tambahan pula dengan keadaan yang dihadapi oleh negara iaitu pandemik COVID-19. Peluang pekerjaan yang terhad sekarang akan menyukarkan lagi rakyat untuk mendapatkan pekerjaan. Membantu industri kecil dan sederhana. Dengan mengadakan kempen kesedaran ini, secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan promosi dan penjualan pengusaha kecil melalui platform media sosial yang sering digunakan pada masa kini oleh semua peringkat umur. Permintaan juga akan bertambah dan meningkat dengan adanya pengiklanan produk untuk IKS. IKS, industri kecil dan sederhana akan lebih berkembang dengan bantuan sokongan rakyat Malaysia untuk terus membeli barangan keluaran tempatan. Seterusnya, produk makanan tempatan yang lebih segar sama ada sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ayam, ikan dan sebagainya dibekalkan oleh petani tempatan. Kesemuanya sudah tentu lebih segar berbanding dengan makanan yang diimport kerana tempoh logistik yang lebih pendek. Manakala, barangan makanan diimport dari luar negara pula telah mengambil masa yang lama dan telah mengakibatkan produk makanan telah terjejas. Kini, anda sudah tahu apa itu kempen membeli barangan Malaysia serta kepentingannya. Jadi, marilah kita bermula dari sekarang. Dengan membeli barangan buatan Malaysia, kita juga akan dapat membantu mengembangkan dan membangunkan ekonomi negara. Ekonomi negara meningkat melalui pembelian produk tempatan dan hal ini secara tidak langsung dapat mengelakkan pengaliran mata wang negara ke luar negara. Melalui kempen beli barangan Malaysia juga, diharapkan menjadi satu titik permulaan terhadap usaha bersama antara kerajaan, industri dan juga rakyat dalam memastikan kejayaan memulihkan ekonomi dapat ditingkatkan khususnya semasa pandemik COVID-19. Melalui kempen ini juga sedikit sebanyak dapat membantu pengusaha-pengusaha tempatan dalam meluaskan jaringan pemasaran produk dengan meningkatkan permintaan barangan tempatan.